90 juta tahun yang lalu. Dan ini mengakibatkan lebih dari 90% spesies. Pada zaman Triasid ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpoli. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1.000 sampai 3.000 kg. Dan lihat, sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Diloposaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah. Di zaman ini terdapat Mammoth primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga berat 8 ton.